channel kesayangan kita semua. Kalau nggak sayang juga nggak apa-apa sih, maksa banget ya channel kesayangan kita semua. Oke, kita masih bahas blues. Wow, bahas blues terus, seru ya. Nah, karena gue pas bikin video, respon kalian itu keren banget gitu. Kehausan untuk belajar bermainnya itu, wow. Gue benar-benar takjub sih sama kalian-kalian semua yang banyak yang menantikan gitu, menantikan next bang, next ini bang, next itu bang, atau bang lanjutkan. Karena lu semangat itu yang bikin gue jadi semangat gitu bikin video gitu. Ada yang komen juga, jangan di skip iklannya ya, skip aja men, gak apa-apa, skip aja iklannya, jujur skip aja, ngapain nontonin iklannya, nontonin ilmunya aja ya, anjay, ilmu bela diri. Jadi skip, iklan skip, gak usah ditontonin, buat apa tontonin iklan, gak penting. Karena baik lagi, bukan AdSense yang gue cari, tapi saat kalian belajar itu, belajar apalagi gue ngebahas blues, kalian semangat belajar itu menandakan lu suka musik ini gitu, gue suka gitu maksudnya. Jadi musik blues itu banyak, mudah-mudahan ya dengan adanya channel gue ini jadi banyak yang suka musik blues gitu. Jadi ya lu tau lah musik blues di Indonesia kurang populer gitu kan. Ya mungkin dengan cara ini sedikit gue bisa sedikit mempopulerkan musik blues. Ya mungkin ya sedikit ya. Oke. Kita bahas blues lagi ya. Sekali lagi gue ingetin di sini gue bukan seorang bluesman atau gitaris blues secara profesional. Enggak sama sekali gitu. Gue biasa aja dan gue cuma sekedar sharing aja lah, sharing apa yang gue bisa ya, sedikit membantu teman-teman untuk belajar ya, apalagi yang pemula-pemula. Cuma sekedar membantu gitu. Jadi misalnya teman-teman bilang, ah ini nggak jago, ah jagoan si A, jagoan si B ya, nggak masalah, emang biasa aja gitu, emang biasa banget gitu. Dan kalau emang berguna video ini, bermanfaat buat kalian untuk kalian belajar ya, bisa di-sharing ke teman-teman yang lain, karena tujuan kita ini, apalagi gue secara pribadi ya, saat gue bagiin ini berarti gue tahu gitu antusias lo untuk musik ini ada gitu, gede gitu. Jadi ya ini buat gue semangat gitu. Sekali lagi gue gak nyari AdSense ya, lo tau lah seberapa banyak view-nya, gak bakal nutup lah sama kita. Sama bayar listrik aja gak nutup men, ngupload kuota apa segala macam gak nutup ya. Cuman ini suatu kebanggaan lah buat gue lah, berarti secara gak langsung lo menikmati blues juga kan, asik. Oke ya, kita bahas blues. Dan kalau bermanfaat lo bisa sharing ke teman-teman lo biar banyak musisi-musisi atau gitaris-gitaris blues baru. Karena gue yakin banget blues di Indonesia bisa bergema lah gitu, bisa bersuara lah. Oke, kali ini kita mau bahas tentang ini penting sih, penting banget gitu untuk ngebangun mood kita. Soalnya yang membedakan blues sama musik lain sebenarnya di semua musik sama aja sih, cuman yang kalau blues kan lebih dispesifikasi atau lebih dikerucutkan dengan rasa gitu, dengan olah rasa. Ini yang bikin mood rasanya itu berasa nih, ngerasa ngeblues nih, itu juga dipengaruhi sama yang namanya dinamika gitu. Dinamika apa sih bang? Dinamika itu adalah dia sama halnya kayak ada saat-saatnya kita bisa mukul kencang, bisa mukul pelan gitu. Dinamikanya itu penting banget gitu. Contohnya ya, contohnya dinamika. Jadi dinamika itu ada emosi kita bermainnya kena gitu, rasa kita dan emosinya bermainnya itu kena gitu. Nah, kita akan contohin pakai backing track ini. Gua main di nada dasar C. Gimana caranya bikin mood atau dinamika yang asoy gitu. Jadi main blues nggak cuma sekedar rata aja gitu, dynamicnya gitu. Dynamicnya kalau bisa lu bikin gitu, lu bikin sesuai sama rasa lu, kejujuran lu dalam bermain ya. Oke, ini mulai backing tracknya. Ini main di C ya, misalnya. Ini datar gitu, tapi kalau lo kasih dynamicnya atau dinamikanya akan beda gitu.
simpel-simpel aja gitu, simpel kayak contoh simpelnya. Kita ngambil scale-nya aja ya. Ini yang dinamikanya flat, flat doang. Tapi kalau lo bisa gunain dinamika yang enak, akan beda walaupun dengan notasi yang sama, tapi dinamiknya beda, itu akan beda banget. Ya. Persimpel dikit ya untuk yang baru mulai belajar biar agak ngerti ya. Contoh ada lick kayak gini. Ini yang flat. Kalau kita pakai dinamika. Ada di sini gitu. Jadi kita harus ngerasain rasanya gitu, dinamiknya gitu. Jadi gimana ya ungkapinnya ya? Misalnya satu alasan kenapa main blues meremelek ya. Ya karena kita harus sebisa mungkin bisa ngebangkitin emosinya gitu. Gak cuma sekedar bermainkan not-notnya aja gitu. Dynamicnya, emosinya kita harus bisa tuangin gitu. Padahal melodi sederhana-sederhana aja ya. Kalau dynamic yang ada akan rasanya itu gimana ya, kurang asoy gitu. Tapi kalau kita bisa kembangin rasanya, kita mainin dinamikanya akan enak deh. Kalau ini flat, tapi kalau kita bisa mainin dinamikanya akan berasa gitu. Gue buat kemarin itu, kita itu gak terpaku sama scale, banyak note, banyak nada, tapi rasanya, jujurnya gitu. Tipsnya kali ini ya dinamikanya gitu. Gak usah mikirin banyak note, banyak apa. Kalau kita bisa mainin dinamikanya tuh akan lebih asoy men gitu. Contoh dengan nada seperti ini aja, kalau kita bisa olah dinamiknya, wow, akan jadi sesuatu yang asik banget gitu.
penting banget dalam olah rasa kita, dinamika itu penting banget gitu. Jadi tips kali ini kembangin dinamika kita gitu. Rasainnya gimana sih bang? Lo harus ngerasain 12 bar-nya, kalau 12 bar-nya udah mulai kenceng kayak drummer udah main di ride gitu. Nah itu dynamic kita bisa naikin gitu. Tapi saat mainnya masih di high-hat, pelan-pelan dynamic bisa kita turunin gitu. Itulah yang bikin terus itu disebut musik yang kental sama rasa itu. Jadi nggak cuma not-not aja gitu cara kita nyampeinnya gitu gitu. Jadi cara penyampaiannya itu tuh yang bikin gitaris terus itu beda gitu sama gitaris-gitaris lainnya gitu. Soalnya dynamicnya lo harus dapetin gitu, lo rasain dynamicnya gitu. Dynamic-nya rasanya kita harus kembangin. Ya emang gak bisa cuman sekali dua kali gitu. Lo harus kembangin terus rasa main lo. Contohnya dengan atau triknya itu atau tipsnya itu dengan kita olah rasa di dynamic kita, dinamikanya gitu. Kita ngerasain kapan kita mau ngajar pukul kencang, pukulan pelan gitu. Sebisa mungkin gak flat gitu yang kita mainin. Gak sebenar flat, nadanya flat banget. Itu akan beda, rasanya beda mana. Kayak robot gitu men, kayak rasanya gak dapat gitu. Makanya dynamic itu hal yang penting banget sih menurut gua gitu. Satu dua nadanya kalau bisa mainin dinamika itu, wow, beda banget gitu. Backing tracknya habis nih. Thank you sekali lagi. Jadi tips kali ini tentang dinamika. Dinamika, gimana bisa dapetin dinamikanya? Ya kita tahu kapan kita mainnya apa namanya apa sih ini ngocok ya. Maksudnya ngocok ya. Strumming-nya atau pukulnya itu kapan kita bisa pukul kenceng, pukul pelan, ya itu balik lagi emosi kita gitu. Rasa kita sendiri gitu, cara olahnya ya lo harus menghayati lah gitu. Kapan lo ngerasa gue mau hajar nih, kapan lo ngerasa ah gue mau pelan ini kayak gitu. Jadi dynamic itu adalah salah satu cara kita untuk olah rasa kita biar rasa kita lebih asoy gitu. Oke, thank you sekali lagi yang udah nonton video ini.
Gue pakai pedal dari Valeton GP100, ini aman banget. Tinggal direct aja langsung dari, jadi gue nggak pakai ampli ya, dari gitar langsung ke pedal ini udah langsung rekam aja gitu men. Dan gitar ini Fender Jepang, ini anjir enak banget, ready stock di Bang Bong Musik Bekasi. Buat teman-teman yang lagi nyari gitar, mau minat, mau beli, bisa langsung ke Instagramnya Bang Bong Musik Bekasi. Instagram gue simpen sini nih, ntar nih yang mau kepo-kepoin gitar bisa banget follow aja langsung nih. Follow juga akun pribadi gue, Friedi Wijaya nih, biar dapetin update-update terbaru men. Jadi gue lebih banyak update di Instagram sih daripada YouTube. YouTube ya kita bikin video doang gitu, kita gak bisa banyak berkomunikasi dengan enak gitu. Jadi gue rencana Instagram ntar gue akan buka open Q&A gitu. Jadi gue bisa jawab pertanyaan-pertanyaan kalian dari Instagram, kita direct ke YouTube juga bisa gitu. Oke, thank you sekali lagi. Dan teman-teman yang supportnya keren banget, responnya mantep banget, thank you sekali lagi. Terus dukung channel ini. Ya, gue gak minta subscribe sih, gak apa-apa gitu. Gak subscribe juga ya udah gitu, yang penting gue mau tahu aja gitu respon-respon dari kalian, aso ya apa enggak nih untuk kelanjutan video selanjutnya. Ya gue tergantung respon gitu. Kalau responnya ogah-ogahan, dapat duitnya enggak seberapa, responnya enggak ada ya males bikinnya coy. Oke, thank you. Dan nantikan video-video selanjutnya. Udah bos.